Pak, mau kemana lagi? Oke, hari ini kita bakalan nyobain yang namanya patin yang dimasak di dalam bambu nih. Nanti gua bakal bikin konten mukbang bareng sama Mas Amar PD. Ya, Mas ya? Siap. Jadi, Panji tuh suka banget sama ikan, terutama ikan patin. Karena emang itu ikan yang sehat banget. Terus ini yang uniknya di rumah makan di Riau ini ada ikan patin dimasak dari bambu ya, Mas? Iya, dari bambu. Pokoknya enak banget ya, makan sedap. Pokoknya kalau misalkan kita ke daerah orang, yang wajib kita coba adalah makanannya. Setuju gak teman-teman? Makan-makan berarti ya? Yoi, tapi lo rekamin gua ya. Oh, gak makan dong? Enggak lah. Anjir. Habis rekam, beres videonya baru lo makan. Nah, enak. Gak enak banget ya jadi lo ya, Lus ya. Oke, yuk kita cek. Kita langsung cek rumah makan ikan patin sekarang. Oke, kita udah sampai akhirnya dan di sini menunya itu katanya ada yang istimewa di mana ada patin yang katanya dimasak dengan bambu. Jadi sekarang kita akan coba untuk nikmati makanan yang khas dari Pekanbaru Riau sama Mas Amar. Oke, Mas. Oke. Kita cobain makanan yang enak katanya di sini. Mbak, menunya mana? Kita tanya langsung menu aja lah, hajar menu langsung. Sini katanya ada ikan ini ya, ikan patin yang dibakar bambu. Bakar bambu. Iya. Patin kuahnya ada nggak? Patin kuah ada. Ada. Asam pedas. Asam pedas. Wah, kita lihat dulu di sini menunya ada apa aja. Oke. Okay. Asam pedas baung. Wih, baung. Baung itu apa ya? Ikan dari sungai. Oh, ini malah harus dicoba ini. Oh, di Jawa nggak ada nih ikan. Iya. Cuma iya. Ada di Sumatera. Di sini ada baung. Di sini ada ikan-ikan. Oh, berarti banyak banget menu dari ikan-ikan kecil, ikan-ikan sungai juga. Ada pindang baung juga. Kayaknya aku pesan asam pedas baungnya 2. Ya. Terus asam pedas patinnya 1 aja. Itu segede gimana sih? Kalau patinnya 3 potong sih. Gede ya berarti ya? Besar ya? Ada yang besarnya nggak? Rata-rata segitu? Gak ada yang besar itu, ada ya? Ya udah berarti patinnya juga 2 aja. Baunya 2 juga? Iya, kepala patin nggak ada ya? Kepala bengong itu yang satu-satunya di atas kepala. Mana? Yang ini? Yang bau? Yang patin, oke, kasih kepala ya. Ya. Terus di sini juga ada apa lagi ya? Patin bambunya 2 deh. Oke. Ya Mas ya. Cukup enggak? Mas Amar mau nyoba apa? Wah, aku pesan ini gurame asam manis. Gurame asam manisnya 1. Apa lagi ya? Oke. Ini udang gala ada juga. Udang saya enggak suka makan udang, Mbak. Bisa mati berdiri saya kena alergi. Oke, ini aja deh. Ini kita pesan makanan banyak banget hari ini dan kita akan benar-benar menikmati makanan ikan-ikanan dari Riau. Oke. Nasinya buat 1 2 3 4 5. Ini lapar semua soalnya porsi lapar. Apalagi ini? Kangkung ada? Ah, boleh deh kangkung terasi. Kangkung terasi 1, kangkung seafoodnya 1. Oke, pesanan udah kita pesan dan kita tinggal nungguin makanan kita datang. Kita tungguin aja ya, Mas ya. Lama nggak sih biasanya?
ya tergantung kan. Mas Panji makannya banyak banget kayaknya ya, enggak lama. Semoga cepatlah mereka cepat lah ya. Mas Panji makannya banyak banget, oke. Nah, lihat pipi saya sekarang isinya udah lemak semua. Banyak banget makannya di Bekal Baru nih. Aduh. Oke. Kalau gitu kita makan habis ini. Mejanya penuh coy. Nah, ada lalapan khas Riau ini dia. Apa nih namanya bang? Ini daun apa nih? Ini tenggek burung. Daun jambu ya? Enggak jambu, tenggek burung. Oh oke. Okay. Burung suka bertengger di sini biasanya. Oke. Okay. Ini ada. Makanya dinamakan tenggek burung. Tenggek burung. Ini ada terong hijau. Sip. Semua. Gila banyak banget nih. Bayi dulu ah. Banyak banget coy. Gimana ngabisin sebanyak ini coba? Aduh. Abis nanti tenang, perut kita aman. Karena bukan cuma kita berdua yang makan Kang ya. Ada tim juga. Ada tim ada banyak. Tapi sebelumnya kita tes dulu kemampuan perut kita. Kuat enggak buat ngabisin ini semua? Kalau misalkan kuat, berarti emang kita rakus. Rakus dan sangat lapar. Oke deh, kalau gitu kita langsung coba aja. Aku kayaknya mau nyobain dulu. Jadi, daun. Kebiasaan kita sebelum makan kita dipantun dulu ini mas. Oh gitu? Hah? Dipantun? Iya. Oh, coba atau berdiri nih? Oh, apa sih pantun? Pantun dulu. Oh iya. Sungguh ramai di tengah pekan, banyak menjual bolo komodo. Semua makanan sudah kami sajikan, semoga berkenan di sekitar. Cakep. Makasih mbak. Oke, kita langsung aja. Pakcik mau nyobain kepala si ikan ini dulu. Ini kayaknya enak nih. Wah, asam manis ikan apa nih? Ikan patin asam pedas ya. Asam pedas. Oke, kita sih kasih. Ayo, Pak Samar. Asam pade. Terus di sini ada lalapan dan sambal juga. Gue pengen nyobain sambalnya. Kayak apa rasanya nih? Amar bingung makanan sebanyak ini, mau pilih yang mana? Makan, gak usah bingung pilih. Sikat! Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rozaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Oke. Sikat! Enak-enak bro. Baru awal Kang. Ini walaupun patin sama-sama patin kayu, patin ternak, cuma rasanya emang beda sih, cara masaknya yang beda, enak banget. Cobain sambalnya nih mas, cobain sambalnya mas. Siap. Emang enak sumpah. Oke. Okay. Gokil deh. Gokil. Enak banget. Nah, di sini ada kangkung. Aku suka banget kangkung. Kita coba kangkungnya. Kangkungnya gimana enaknya nih? Kenapa? Enak kangkungnya. Cobain. Coba deh. Enak banget.
Nah, bagian yang enak dari si patin itu sebenarnya ada di sini. Nih, bagian paling enak di patin itu ada di lemak-lemaknya ini. Dan yang gokil itu sebenarnya sambalnya sih enak banget. Jadi enak banget sih. Pokoknya patin di Riau tuh enak-enak banget. Masakannya luar biasa. Bedanya apa ya? Dia patin sungai bukan sih? Patin sungai? Hmm. Cuma cara memasaknya yang beda, bumbunya beda. Pokoknya kalau ke Riau nggak nyoba ini. Ini apaan ya? Gakdol. Masih ini telur ya? Ini telur dadar barito atau dadar merica. Telur dadar berarti. Ini kayak dibikin kayak apa sih namanya ini? Dibikin kayak kremes. Crispy. Jangan dihabisin, Nak. Ngeliatin doang langsung gak dikasih makan ini. Gimana sih? Jadi. Jangan dihabisin, Nak. Sisain nih. Bodoh amat. Buru-buru masa baru buru. Lapar nih, lapar. Bodoh amat, urusan tuh lapar. Gak ngurus. Aduh. Bakar bambu ini. Aduh. Sisain ya. Lebih enak kalau kayak bambu yang rumpah. Lebih enak. Ntar, kita coba. Sisain. Lus, enak banget, Lus. Ya pengen dong. Nah, ada nih Lus, ini gokil sih Lus. Ada, enak banget. Mantap ya? Banget. Oke. Okay. Ini gak ada yang gak enak, gue pengen cobain baungnya. Wah. Ini baung nih ikan lele. Kental rasanya. Kita lihat dulu, tapi gimana. Mantap juga. Banget Lus, enak banget Lus. Gue amin, nyobain dong. Enak gak? Iya Lus. Ini ada gurame asam manis juga, ikan air tawar juga sebenarnya asli Indonesia. Ini info aja buat teman-teman bahwa patin, baung, kemudian gurame itu ikan air tawar asli dari Indonesia. Jadi bukan ikan invasi atau ikan yang emang dari luar daerah Indonesia ya. Enak banget kak. Enak banget nih. Guramenya juga enak sumpah. Ini mah enak semua, ini mah gak ada yang gak enak. Ayo. Gak kuat lagi kang. Serius. Hey. Pengen. Bener-bener ngeri sisain ini. Aduh. Bener-bener udah. Gua udah gak kuat lagi lu. Lu makan ikan ini mau gak? Mana? Ya gak apa-apa lah daripada gak makan gua. Gua udah gak kuat lagi gua. Oke deh, teman-teman, makasih banyak. Dan mukbang kita hari ini berhasil. Panji menang. Banyak banget. Bukti yang bisa menghabiskan menu ini. Semua di sini Panji. Mas Amar cuma makan sama gurame doang. Licik banget, curang banget dia. Dua piring nih. Gak kelihatan bersih. Sama tulang-tulangnya lo makan. Iya. Oke. Makasih buat kalian yang udah ngikutin. Jangan lupa di like, subscribe dan dukung terus Panji biar Panji bisa jalan-jalan ke banyak tempat lagi buat kita lihat potensi keren dan hal-hal keren yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Salam lestari, bye-bye. When you try so hard to stay above the surface.